Acara peringatan Nuzul Quran di Mansatu Lombok Timur berlangsung hangat dan hikmat. Rabu, 3 April 2024. Kegiatan tahunan di bulan Ramadan ini dihadiri siswa-siswi dan juga guru serta penyampaian mau'izatul hasanah tentang makna Nuzulul Quran oleh Ustaz Munawir Ghazali. Diawali dengan salah satu guru yang dengan lantunan syairnya, kemudian acara dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Zilda Fatonah, yang juga guru dan pelatih tilawah di Mansatu Lombok Timur. Sambutan dari Kepala Madrasah M. Nurul Watoni MPD, tausiah oleh Ustaz Munawir Ghazali, dan diakhiri dengan pembacaan doa. Adapun tujuan peringatan Nuzulul Quran yakni untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap Al-Quran dengan cara membaca, mempelajari, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut wawancara tim jurnalis dengan Ustaz Munawir Ghazali. Kita bisa tahsin, bisa tartil, bisa tahfiz, bisa tilawah, kemudian ada yang, oh kan saya mau baca tafsir, ngaji tafsir gitu. Itu akan insya Allah tentunya kalian bisa berprestasi lewat ini. Lalu kemudian satu lagi yang saya titipkan kepada seluruh pelajar, para penuntut ilmu, santri dan santriwati hari ini, belajar Al-Quran, belajar tafsir. Tentunya dibarengi dengan kita belajar kitab kuning. Jurnalis Monel TV mengabarkan.